Dennya Sapa Dodo merah putih lampunya gagahnya bunga bunganya di dekat tunggal ika dasar negaranya Pancasila. Pancasila. Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi mustahil ayo maju gaya sekolah Sebulannya sudah bunda ikat kuat.
Warna kuning. Kuning itu berarti yang itu bisa dipakai. Ini. Iya, tapi ini teman-teman kita lihat ya, Bunda udah siang nih. Di rumah. Bukan. Ini deh. Nih, coba lihat lingkaran besar. Ini juga boleh. Karena Bunda pakai kardus bekas aja teman-teman. Nah, ini kalau tadi enggak siap, enggak sempat. Ini kan sudah ada lingkarannya. Jadi yang luar biasa. Bisa enggak ya? Iya. Nah, Bunda ikat di atasnya. Nah, ke situ. Ya. Terus ke sini, dekatkan ke sini, dekatkan ke sini. Ke sini. Mama, enggak boleh gitu. Karena dia enggak gitu, Dek. Nih, Mama kasih contoh ya. Bunda kasih lem aja, Bunda. Ya, boleh nih. Tergantung. Nah, itu gimana? Bintangnya bunangnya itu kita apa bulan-bulannya sudah jadi kayaknya Bunda ini bunangnya baru boleh Bunda. Oke. Oh ini nggak kelihatan bintangnya juga warna kuningnya bu. Jadi Bunda warna gantian. Oke. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Bunda jadi bikin Bunda dia. Apa lagi itu? Ya ini apa dek? Itu bolongan ya? Ini mam. Sama. Teman-teman ukurannya bebas, gak harus seperti Bunda ya. Kalau Bunda tadi buatnya ukurannya kecil. Nah setelah ini Bunda mau buat bendera. Bunda mau taruh di sini. Ini ceritanya bendera Indonesia, Bunda. Ceritanya si bola ini, Bunda. Bunda bulan. Ya, teman-teman lihat yang punya bundanya yang Bunda spotlight ini. Nah, ceritanya ini tuh yang bola ini itu sebagai bumi yang berputar. Nah, letaknya negara Indonesia ada di mana? Ibu dan kakak di sini teman-teman. Bunda buat dua bendera. Benderanya satu yang ini ceritanya bendera Indonesia. Nah, Bunda kasih satu warna lagi ceritanya bulan. Negara lain. Bulan, matahari, bintang, sama-sama bintang. Jadi perbaiki lagi ya teman-teman, boleh bebas berkreasi ya. Untuk ininya, bintangnya supaya terlihat jelas. Kalau Bunda, kalau Bunda dan Bundanya kita mal dulu ya, Bu. Iya, sama, betul. Ya, ini langsung nih dikerjainnya ya. Project langsung ya namanya. Iya, project langsung. Jadi, hasilnya ya. Pekerjaannya ya. Ya. Oke, teman-teman, itu nanti. Silakan jangan lupa didokumentasikan ya teman-teman proses membuatnya. Ya, proses teman-teman membuatnya teman-teman boleh upload video silakan di teman-teman share di aplikasi sisaunya ya. Kalau teman-teman sudah selesai teman-teman boleh perhatikan Bunda dan Bundania ya. Nah, nanti setelah ini teman-teman boleh sekreasi teman-teman. Bunda, aku mau pakai langit-langit, Bunda. Mau pakai bintangnya banyak. Bunda bebas kreasinya teman-teman. Bunda, apa siang dan malamnya? Siangnya juga ada awannya. Nah, Bunda kan nggak buat apa. Bunda, aku siangnya ceritanya mau ada awannya, Bunda. Nah, Bunda kan nggak buat awan. Teman-teman bebas, teman-teman mau buat awannya boleh. Boleh. Terus kalau Bunda kan di sini pakai kardusnya, Bunda nggak hiasin ya teman-teman ya? Kardusnya Bunda nggak Bunda hiasin. Saya, Bunda. Kalau mau dihiasin, kardusnya boleh. Dikasurin juga boleh. Mau dihiasin lagi boleh. Atau lagi siang juga boleh ya. Tapi kalau bintangnya nggak banyak ya Bunda warna. Iya. Sekreasinya teman-teman ini Bunda sebagai inspirasi ya Bunda. Iya. Bunda warna
dan Bunda Nia ini membuat ini sebagai inspirasi buat teman-teman di rumah. Teman-teman bisa kreasinya, teman-teman bisa lanjutkan, kembangkan sesuai dengan kreasinya teman-teman, mau ditambahin seperti apa. Oke, ini kita lagi bintangnya, teman-teman yang kerja bintangnya Bunda ikat dulu pakai tadi benang godam. Kalau teman-teman tidak bisa mengikat, boleh minta bantuan papa mama ya, atau papa di rumah. Ya, biar berlatih. Kalau teman-teman juga mau berlatih sendiri juga boleh. Ini Bunda ikat biar dia tidak. Ini Bunda mau tempel lagi, Bunda bolongin lagi. Bunda pakai gunting aja karena kardusnya mudah saja ya. Nah, teman-teman bisa melakukan percobaan ini ya. Bunda stop siap-siap.
bagian yang ini deh. Ini merahnya di atas. Teman-teman belakang. Benderanya mau dikasih nama ini Bunda tadi pakai bendera merah. Benderanya agak kurang. Apa ya? Ini untuk sebagai penanda aja teman-teman. Kalau di negara kita di benua Asia, di Indonesia itu berarti kalau sekarang ini sudah pagi. Yang kita Bunda pakai alat belakangnya. Ini namanya ini senter. Bunda pakai senter. Senter apa ini Bunda? Senter besar apa senter kecil? Yang kecil saja. Kecil aja ya. Ini sebagai penanda kalau di benua Asia di negara Indonesia itu waktunya pagi. Tapi kalau di benua Amerika yang Bunda masih berwarna hijau. Nah seperti ini penandanya ada bintang dan bulan. Bikin kecil aja sayang. Dari sinar matahari di Indonesia sekarang di luar mungkin mataharinya tidak bersinar ya, tapi teman-teman buat sinar matahari sendiri di melalui project. Teman-teman mau ada yang coba di rumah? Boleh ya nanti ya setelah ini ya teman-teman. Boleh nanti di rumah bersama mama papa. Yang kemarin itu yang kan sudah ada ya buat bulan bintangnya. Iya ya, sudah ada. Boleh ya lanjutkan seperti ini. Ajarkan Mbak Buan. Jadi ya siang dan malam. Bu teman-teman udah ada jadi yang guntingnya? Bunda mau lihat dulu ya. Bunda mau lihat di galerinya teman-teman. Sudah adakah yang membuat sudah selesai kan membuat bulan bintangnya? Yang ini jangan dulu saya ini. Teman-teman di rumah ada kardusnya yang tidak terpakai. Kalau Bunda ini pakai kardus bekas air mineral ya Bunda. Iya, air mineral gelas. Bunda ini bintangnya. Oh itu Syakila. Syakila nanti boleh ya dibuat seperti ini seperti Bundanya. Seperti yang Bunda sedang. Jadi bundanya kelihatan aja. Ide-ide teman-teman yang lain ya. Misalkan teman-teman mau buat ada awannya Bunda. Terus kalau ini kan Bunda kertasnya ada awan ya Bunda nanti ya. Kalau ini kan Bunda kertasnya Bunda. Bunda tadi tidak hiasin. Emang Bunda nggak mau hiasin. Bunda mau ngajak. Bunda mau minta teman-teman nanti di rumah teman-teman boleh hiasin. Kalau teman-teman Bunda mau pakai di rumah kalau ada kasur boleh. Teman-teman hiasin dengan gambar langit. Teman-teman buat gambar langit. Teman-teman itu juga boleh ya. Ini ya teman-teman ya. Boleh nanti di rumah. Sudah panas. Oh iya betul. Airnya juga ada tuh. Airnya juga ada kardus. Aduh, kayaknya mah. Nanti langsung dibuat. Oh, ada mukanya. Ini bolanya Bunda. Bunda pakai bola. Apa ini? Bola plastik. Teman-teman kalau di rumah ada bola-bola plastik kan biasanya bola di bola boleh enggak Bunda warna? Boleh. Bolanya bebas ya. Bola ini menandakan sebagai bumi kita ya teman-teman, ceritanya bola ini sebagai bumi. Ada yang sudah lagi? Saya saja sudah. Apa yang sudah tuh Bunda ada kardusnya? Tapi yang terbaru. Boleh apa yang terus? Apa bolanya yang terbaru? Teman-teman boleh di terbalik. Misalkan ada di tempat mainan biasanya ya teman-teman bola-bola ya.
Bunda Spotlight lagi. Ada Gempi tadi ya. Oh, Gempi udah dibunting. Eh, udah dibunting, sorry. Gempi sudah digantung. Boleh jadi ambil sayang Gempi. Ini lucu, ada
Assalamualaikum Azza. Waalaikumsalam. Azza itu ngapain ya? Azza, ini tadi bikin percobaan untuk mengetahui gelap terang. Ya. Jadi kalau gelap itu seperti apa? Malam. Malam hari. Kalau terang? Tapi ini lubang hitam. Oh, itu lubang hitam aja. Oke, aja mau sekalian buat lubang hitam. Black hole? Iya. Oke. Okay. Sekarang mau mau tahu matahari yang dimaksud yang di mana? Ini matahari. Oh, itu matahari. Lalu ada apa lagi? Bintang. Oke. Okay. Bulan. Terus yang bulat itu? Kayak bola itu apanya? Ini yang bola, kayak ini bola. Kayak banana. Aja buatnya kayak banana. Kalau yang bulat itu apa? Yang bulat itu matahari. Oh, yang kayak bola. Yang Venus. Warnanya merah. Venus. Bukannya bumi ya? Bumi. Bumi dikasih bendera. Merah putih. Bendera apa? Mana benderanya? Itu kebalik, salah, itu kebalik, itu diputer aja, kayaknya bisa diputer. Nah, itu depannya. Oh, bendera merah putih Indonesia ya. Oke. Nah terus Ahza, kalau seperti itu saja. Oh, di sana ternyata ada apa itu? Ada Pak Guntur ya. Nah, itu ada apa itu di belakang yang dekat, yang dekat matahari itu warnanya biru. Warnanya biru. Nah, tuh. Itu apa itu? Awan ya? Bukan, ini. Oh, itu kan senternya. Senternya? Ya, itu loh. Tuh, ini loh. Ini awan ya? Iya, awan. Nah, Aza. Itu kalau mama lihat kan masih bingung tuh. Kalau dari kardus seperti ini nggak ketahuan nih yang mana malam yang mana siang. Nah, mati. Oke. Nah, kira-kira nih, kira-kira yang ada cloud-nya atau yang ada awannya itu siang atau malam? Siang. Karena dia apa? Ada sedikit kuning. Oh, maksudnya ada sinar. Sinar matahari. Iya. Jadi pada pagi, siang hari ada sinar matahari. Iya. Jadi awan itu terlihat. Iya. Nah, kalau kayak gitu biasanya awan itu warnanya apa? Putih. Putih. Lalu ada apa lagi? Matahari. Warna awan. Warna langit, awan. Langit, warna langit biru. Biru, bisa biru apa aja? Biru. Biru apa? Terus pink, jingga. Oh, itu kalau jingga kalau pada saat apa? Malam. Maghrib. Sore mau ke malam, pas mau sholat maghrib. Itu kayak itu ditutup sama awan-awan. Oh, kalau dia lagi cuacanya lagi mendung, ya. Itu warna awannya apa? Gray. Terus thunder. Oke. Dong. Good. Ya. Nah, maksud mamah nih. Itu coba lihat aja, perhatikan. Pada siang hari awan langit warnanya tadi Ahja bilang biru kan? Sebagian sesuatu. Ya kan? Light blue atau dark blue?
light blue. Light blue. Oke, kita sekarang punya kertas ini. Tunggu ya. Mm-hmm. Tunggu aja bikin sesuatu di bawah sini. Nih. Dadah. Oh ya, itu nanti aja bisa belajar itu bikin bintang origami. Mama dulu pernah bikin itu satu toples, bayangkan apa? Warna-warni. Oh, sakit. Aja, sekarang fokus ini, Aiza. Okay. Ini ada light blue. Iya. Kita pasang di mana itu supaya dia jadi langit? Coba aja lihat. Di atas terus di mana lagi? Di situ. Nah, coba aja pasang, coba gimana? Mama mau tahu. Iya. Ininya apa ya namanya? Senternya coba dimatikan dulu dan dijauhkan dulu supaya dia nggak jatuh. Oke, matikan ya. Jangan kena mata ya. Sini, matikan, dipencet dong. Masa disembunyikan? Aja. Nanti baterainya habis. Nah, lihat-lihat itu jalannya ada apa? Oke, sekarang Ahja pasangnya gimana? Coba didekatkan. Mama mau tahu Ahja pasangnya gimana. Kayak gitu. Sekarang ini ada lagi nih, warnanya biru. Biru tua, gimana cara pasangnya yang betul? Dan yang ini yang ada bintang sama bulan, itu malam apa siang hari? Malam. Warna langitnya yang malam apa? Hitam. Hitam. Ini ya, mama punya hitam. Kalau hitam gimana pasangnya di sini? Ada selotip. Supaya bisa ada warna hitam pada malam hari. Terus ada warna light blue, ada dark blue. Selotip, terus gimana? Dekatkan aja deh. Gimana caranya? Selotip kita punya. Oh, mana? Mana tadi video? Terus? Mataharinya ketutup nggak sama langit? Ketutup. Nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Nggak boleh? Nggak apa-apa. Oke. Terus sekarang ya, dark blue-nya di mana? Di mana? Mama bantu, boleh? Boleh. Masuk aja apa begini? Gimana? Gini. Iu, bentuk iu gini. Iya. Oke, ini terus gimana pasangnya? Supaya nggak jatuh tuh gimana? Atasnya perlu nggak diisolasi supaya nggak jatuh? Atasnya perlu nggak nih? Nanti dia jatuh nggak? Jatuh. Oke. Bisa goyang-goyang nggak? Terus yang malamnya gimana? Ini malamnya dipasang gimana? Ini ada ini. Ada ini. Coba. Kita cuma perlu satu. Perlu sampai tinggi nggak? Soalnya katanya ada black hole itu. Black hole-nya warnanya harusnya dikasih warna apa? Hitam. Nah, berarti dinding
kardusnya ini dikasih warna apa ditempelnya. Ini nih supaya aja mudah nih mama gini kan deh. Nih ditempel di mana? Ini tempel di mana coba? Kak hati-hati deh, itu bintangnya jangan diapa-apain. Aku tahu. Nih gini ya. Di mana? Ini kan ada tiga nih. Dek, ini ada tiga nih. Berarti ini ada di mana? Di sisi mana? Yang itu ada di mana? Ini ada di mana? Nah, tingginya sama ya, sama dindingnya. Oke, berarti di isolasi gimana? Loh, kok dia jatuh lagi? Harusnya gimana tadi? Coba aja tarik lagi, aja ratakan seperti ini tadi. Nah, tuh sama, ya kan? Terus gimana supaya ini rata ditempelnya? Selotip. Iya selotip, tapi gimana? Maksudnya kayak gitu? Coba gimana? Dap. Nah, panjangnya sama bukan? Ya tadi panjangnya sama. Sama. Tapi kok aja pasang kok dia jadi baring? Nah, coba gimana caranya? Oh iya, kayak gitu. Nah, kita lagi. Nah, terus kita perlu diapakan setelah dia berdiri seperti itu? Kita apakan? Ya, ini mama pegangin. Boleh. Oke. Aku silotip. Halo. Terus yang sini? Terus. Bukannya ada black hole ya? Kalau black hole warnanya apa? Hitam. Nah, itu warnanya apa? Hitam. Itu? Brown. Jadi perlu warna hitam. Warna hitamnya dari mana? Nah, oke. Okay. Berarti diapain? Pasang. Oke, okay, pasang. Seperti apa? Seperti ini atau bukan? Ini lebih tinggi. Nih, coba Om lihat. Nih, coba lihat. Sama ya? Enggak. Bisa. Tapi aja harus ke dan sebelum di apa? Nah, dipegang. Oke, ambil selotip. Ambil selotip. Ya. Cepat sebelum dia jatuh. Bisa lihat gimana lagi supaya kuat. Oke. Nah, coba aja nyalakan cahayanya. Nanti beda enggak? Beda enggak? Nah, ada yang terang. Nah, beda nggak cahayanya? Beda. Ya, yang sana lebih apa? Lo tuh, di sini hijau. Di sana lebih apa? Lebih terang. Yang di warna apa itu yang lebih terang? Di warna apa yang lebih terang, Dek? Nah, ini juga. Tapi sepertinya lebih bagus mana? Cahaya ini atau cahaya tadi? Yang kuning. Cahaya ini. Keterangan atau enggak? Kalau cahaya ini. Keterangan. Berarti warna apa? Yang tadi. Warna yang kuning, yang bagus. Kuning atau putih?
kuning. Tapi dia nggak begitu terang ya. Nah, coba lihat sisi bagian. Aja kan ceritanya kan center itu matahari, ya. Coba sinarin buminya. Bukan dari mataharinya itu dong. Nah, coba dilihat bagian mana yang terang di bola itu. Oke. Jadi di sana terang. Jadi berarti di sana pada apa hari? Pagi, siang atau malam? Siang. Siang terang karena ada cahaya matahari. Terus kesini. Terus yang sebelah sini terang atau gelap? Gelap karena sinar mataharinya tidak berada pada sisi sini ya. Nah, coba pasang lagi tempat yang tadi. Pasang lagi tempat yang tadi. Oke. Sekarang matahari ya di sana. Terus ini ada bulan nih, ada bulan aja. Ada bulan, tapi dia tetap kelihatan. Artinya apa? Sinari. Oh, jadi sinar matahari itu memantulkan sinarnya ke bulan. Setelah itu dia bulannya itu seperti terang ya. Kembalikan lagi ke tempat yang tadi. Aja. Tapi susah itu. Nah, terus matahari itu bintang bukan? Bintang. Nah, berarti ini bintang, kalau yang bintang yang ini bercahaya nggak harusnya? Iya. Ya, bercahaya. Karena kalau bintang itu apa aja? Bintang adalah benda langit yang memiliki sinar sendiri. Kalau sinarnya mati. Kalau sinarnya mati dia kenapa? Kalau sinarnya mati dia jadi black hole. Gimana black hole aja, ayo. Kalau kayak gitu yang tadi black hole-nya ada di mana tadi? Bum 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 bum. Nah, ini kan ada lubang nih. Gimana supaya ini berlubang di diapain? Bum bum bum. Diapain? Yang ini. Gunting. Digunting. Cara guntingnya. Nah, kita lepas itu di. Diapain? Gitu. Kita tarik coba. Oke. Berubah. Tapi dia kayaknya terisolasi lagi deh. Ini dia jatuh deh. Tuh, terisolasi lagi nggak? Susah. Ayo. Susah. Oh, itu black hole-nya perlu diisolasi nggak? Tuh, perlu diisolasi kayaknya ya. Jadi aja sudah tahu siklus bintang. Ya. Gimana ceritanya siklus bintang? Nih, ini bintang
Ini bintang apa nih? Ini ada bintang-bintang nih. Ini apa ceritanya? Ini bintang. Terus dia berubah jadi bintang. Terus dia makan bintang lain-lainnya. Irak. Terus dia jadi black hole. Satu lagi, ada dua black hole. Oh gitu. Dia makan cahaya black hole, makan cahaya bintang lain-lainnya. Oke. Okay. Kalau kayak gitu, seandainya nih black hole ini dekat dengan bulan dan bumi, kesedot nggak bulan sama bumi ya? Bisa kan kesedot? Bisa. Bisa? Wih, serem ya. Kalau kayak gitu gimana dia? Kesedotnya gimana? Bulannya? Bisa masuk nggak ke black hole itu bulannya? Waduh, bisa ya. Terus dia bisa hilang ya. Terus gimana dong malam hari? Bumi nggak ada di sinari cahaya bulan. Gelap. Gelap apa terang? Gelap. Jadi gimana dong? Cahaya. Cahaya apa? Pakai lampu. Lampu. Yang di langit. Gimana dong? Masih ada apa selain bulan? Lampu. Bintang. Bintang yang lain ya? Iya, tapi serem ya. Masa sih bulan bisa kesedot? Mungkin saja, tapi mudahan. Mudahan tidak ya. Oke, jadi benar ini black hole aja. Coba sekali lagi, Mama pengen tahu aja cerita tentang siang dan malam. Tahu enggak? Sama black hole aja. Black hole itu bisa hancur universe. Wih, gimana dong? Tuh, dia makan bintang-bintang lainnya. Terus dia bergabung jadi lebih besar daripada universe. Universe boom. Masa? Jadi meletus. Kok gitu? Padahal black hole-nya itu kecil kayaknya. Iya, black hole kecil, tumbuh, terus dia makan bintang lain-lainnya, dia makan sinarnya, terus jadi bintang lain-lainnya jadi besar, terus bergabung jadi besar banget daripada universe, jadi boom. Bukannya benda seperti bintang, kalau dia masuk black hole jadi padat, jadi kecil sekali, lalu walaupun sekecil kelereng, tapi berat sekali masanya. Bukannya seperti itu ya? Iya, tapi universe itu besar daripada itu black hole. Tapi black hole lebih banyak makan sinar bintangnya. Energi maksudnya ya? Energi. Sejuta. Sejuta apa? Zillion. Kalau universe cuma 100. Oh gitu. Terus dia boom. Oh oke. Okay. Terus nggak ada solar system. Waduh, nggak ada solar system berarti kita kemana dong? Ke bawah. Oke, Ahza, Mama pengen aja cerita gimana tentang siang dan malam. Hey boy. Mana ceritanya? Ini waktu siang. Acanya di sini dong, supaya siang bisa tunjukkan kenapa dinamakan siang. Kenapa? Siang hari, kenapa gimana ceritanya? Siang pagi, ada monster. Terus siang, sore, malam. Terus? Nah, kayak gini. Ini bumi. Terus bumi berputar-putar. Terus
ada matahari sini, terus di sini gelap, terus di sini di round pagi malam. Oh, jadi tadi aja bilang bumi round itu maksudnya bumi berputar pada porosnya. Iya, bumi sendiri berputar, ya kan? Aja dulu. Ini kan bumi. Terus kepisah ini. Kusret. Kepisah itu kenapa? Kayak gini. Ini bukan kepisah, bukan. Coba contohkan di situ biar jelas. Ini bumi kan. Terus bumi ini malam ini terang. Oh, karena apa kok bisa terang sama? Karena ada di sini matahari. Terus di sini enggak ada apa-apa. Di sini enggak ada apa-apa. Ini outer space, ini matahari. Oh, jadi maksudnya gini. Jadi kan bumi berotasi ya pada porosnya. Kemudian bumi itu mengelilingi matahari. Jatuh ya. Pasang yang betul deh. Jangan sampai dia jatuh ya. Oke. Nah, bumi mengelilingi matahari ya. Setelah itu ada bagian bumi yang terkena apa? Sinar. Nah, kalau dia terkena sinar matahari berarti itu pada halo. Yang kena sinar. Kalau terang atau enggak kalau kena sinar? Terang. Itu pada apa hari? Berarti apa? Siang atau malam? Siang hari. Nah, terus sebagian bumi yang tidak terkena sinar itu siang atau malam jadinya? Malam. Begitu ya ceritanya. Terus apa lagi? Aja mau tambahkan? Sudah. Oh, bintang-bintang yang kecil-kecil nih mau diapain? Mau ditempel atau enggak? Di mana? Di mana kalau ditempel? Oh, di situ. Boleh. Black hole. Oke, pakai apa? Pakai apa? Wah, kenapa ini? Kenapa ini? Banana ya masak ke belakang. Banana atau bulan? Bulan. Bisa dibilang banana karena ini betul. Nah, Aji taruhnya enggak betul lagi. Betul. Iya, tapi bisa jatuh tuh. Karena bergerak kotaknya aja harus pelan-pelan. Oke? Okay? Mau ditambahin enggak? Ini bintangnya mau dipasang. Mau pasang di mana aja? Aja pasang di mana? Bintangnya. Di mana? Oh, dia menggantung. Mama kira menempel di bagian yang hitam. Oh, lucu ya. Bisa gantung ya. Pintar juga aja. Oh gitu. Masuk black hole enggak? Coba aja kemarin punya ini. Aja bikin apa kemarin ini? Teropong bintang. Bintang. Bisa enggak ngelihat teropong bintang? Oh, Aja mau bikin bintang ya? Iya, Mama ajarin. Wow, itu bintangnya yang terang tadi yang
Emang deket bintangnya ya? Bintang tuh jauh atau deket sih? Jauh. Oh, itu teropongnya dekat. Bisa aja pegang aja bintangnya. Soda. Oke. Okay. Aza mau belajar bikin bintang? Enggak. Oh, enggak. Bener. Asik loh. Bikin bintang itu terus dipencet-pencet jadi bintang. Mau? Oke deh kalau gitu. Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih aja. Assalamualaikum. Girl, I'm the biggest object in the Kuiper belt. Mercury, Venus, Earth and Mars. Jupiter, Saturn. Uranus, Neptune. Sing along real strong for the next two. Mercury, Venus, Earth and Mars. Yeah. Jupiter, Saturn. Uranus, Neptune. And I guess not Pluto.